Karena kecintaannya kepada negeri, karena kecintaannya kepada bangsa. Tetapi malam sekali hari ini agak sukar untuk kita melihat, terutama golongan yang kita sebut jenial ini dalam kita menilai tentang kesetiaan jati diri kepada negara. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat yang lalu, tadi Cik Lin dah sebut mengenai seorang yang bernama Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan ni isteri tengah mengandung, ya, tengah mengandung. Tetapi apabila Jepun datang, dia ditugaskan untuk mempertahankan negara, dan akhirnya beliau terbunuh dalam pertempuran itu. Dan yang lebih dahsyat, saya difahamkan Lieutenant Adam ini bukan sekadar dibunuh, tetapi bergantung di suara lama, kakinya di atas, kepala di bawah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak mengikuti apa kehendak mereka pada waktu itu, kita akan mengalami kebosakan yang agak luar biasa, yang cukup menakutkan. Bukan itu saja, saya juga pernah terdengar seorang yang bernama Kalang Anak Rengkau. Ini daripada sebelah pantai timur, seorang yang dipanggil sebagai Hero Negara, di mana waktu dia bertempur, dia punya apa, dalam-dalam ini dah tekor, tapi oleh kerana cintanya kepada negara, sayangnya kepada negara, dan dia juga berpegang kepada konsep pagi hidup, pagi melabur, maka perjuangannya diteruskan. Alhamdulillah, dia masih hidup sampai ke hari ini. Ini contoh-contoh pejuang-pejuang masa lalu, dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita kemukakan, yang boleh kita berikan gambaran bahawa betapa cintanya pejuang-pejuang kita kepada negara ini sendiri. Sanggup berkorban nyawa untuk kepentingan negara. Tapi hari ini, sekali lagi saya ingin menyatakan, merasa sedikit kebimbangan. Lebih-lebih lagi hari ini kalau kita tengok, jumlah-jumlah ini begitu besar. Saya fikir saya tidak ada data. Tapi saya fikir lebih 50% penduduk negara kita ini terdapat adalah golongan yang kita kategorikan sebagai jenis 32 juta penduduk kita. Lebih 50% mereka ini daripada golongan jenis. Kalau jenis ini tidak ada debat, berbeda, berperhati, berasal, mereka ini tidak mempunyai tambahan sama sekali, kerana mereka tidak ada sejarah masa lampau. Orang yang berkeren-berkeren mempunyai sejarah masa lampau dan mereka cinta sangat kepada negara ini, kerana mereka bahawa masa lalu adalah masa yang cukup berlaku untuk mereka. Tetapi anak-anak kita berjumlah ini tak pernah rasa, tak pernah rasa susah. Mereka tidak ada dalam akun. Mereka tidak ada
kita apa ni tanda dulu berlaku tapi hari ini dalam keadaan yang cukup malam ini kadang-kadang bukan cukup pada saya yang menyebabkan bukan cukup pada negara kita menyebabkan itu saya kita kebanyakan berharap kita tidak banyak menolak pencuri. Saya tidak berharap ini tidak dapat dinafikan. Lalu hari ini, yang kebetulan ini merupakan sebagian daripada kehidupan. Dalam masalah sama, saya setuju apakah pertimbangan pengarah tadi, bahwa dalam pertimbangan ini ada banyak masalah. Ada banyak kebaikan dan ada juga banyak masalah. Kalau kita tidak dapat mengenai banyak suatu yang betul, masyarakat itu utamanya golongan ini menjadi satu masyarakat yang cacat merba yang tidak ada panduan sama sekali dalam kehidupan ini yang kita takut. Masalah itu kita harus merasa diri kita ini beruntung. Kalau apa kita tahu bahwa apa yang kita sebutkan tadi sebetulnya bukan kerajaan tetapi kerajaan ini untuk memberi kemudahan ini. Karena prinsip kita itu tidak menolak kemajuan. Kemajuan. Ada yang menolak bagi setengah kiri di negara-negara lain. Seperti ada kemarin utara satu. Seperti ada rasanya sebenarnya. Bagi kita ada di China. Facebook tak ada. Kemudian-kemudian yang ini tak ada. Tetapi kita terbodoh dengan kemudahan-kemudahan ini dan saya harap kita jangan salah guna, kita harus jaga baik-baik kemudahan ini dan hendaklah kemudahan ini tujuan untuk membantu kita dalam kehidupan bukan untuk menyusahkan kita dalam membentuk generasi yang akan datang. Ini harapan saya. Saya tidak begitu apa saya tidak mendengar apa yang dibincangkan tadi. Sudah tentu saya fikir sedikit sebanyak apa yang saya sebutkan ini menjadi polemik dan perbincangan yang harus ditangani dengan betul supaya jenderal kita pada masa akan datang dapat menjadi generasi yang boleh ditonton harap. Kerana pemimpin kita mempunyai visi yang cukup besar. Pemimpin kita hari ini melangkah kepada 2050. Pemimpin kita menjadi negara kita antara negara berapa terasa di dunia. Saya tentu ini bukan cita-cita kosong. Saya tentu cita-cita ini hanya berada di Saya tidak tahu. Jadi, banyak orang di luar sana berkata, sukses sekarang ini. Anak-anak kita lepas universiti dapat degree, dapat diploma, dapat degree, dapat master, dapat PhD, bila keluar tak dapat kerja. Tak ada kerja. Banyak kita masuk universiti yang ada satu kampung besar dan satu kampung pulau baru. Keluar lagi kita dah tahu.
Akan lebih besar. Tapi hari ini tak ada lagi. Kita belajar mesti kalau tak ada sesuatu belum tentu kita dapat pekerjaan. Kenapa? Kalau dulu masyarakat kita sangat bergantung kepada perkhidmatan awam. Nak jadi kaki tangan kerajaan. Hari ini kaki tangan kerajaan dah cukup besar. 1.6 juta. Dan ada pula banyak-banyak yang kata kalau mereka masuk dan dapat berperjalanan dan kami tangan kerajaan awam. Kami ada orang sebut. Tapi kita setakat ini kalau kita bimbing. Ini menyebabkan sudah tentu peluang-peluang pekerjaan dalam sektor yang saya sebutkan tadi menjadi bertambah sempit. Secara nama sehingga dia rasa selamat kalau ada malapetaka.
Jadi ini semua kita perlu kawal supaya dari kepercayaan ini kita secara langsung kita mengawal negara kita dan menambahkan kesintaan kita kepada negara kita. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.